Pemirsa, guna mempererat tali silaturahmi antar distributor, manajemen brand lokal Bandung Bgirl dan Viva.co menggelar Family Gathering Nasional selama 2 hari di kawasan Cisarua dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di puncak acara yang digelar pada Sabtu malam itu, Bgirl dan Viva.co pun meluncurkan logo terbaru mereka. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh distributor se-Indonesia yang kini berjumlah 40 lebih distributor. Puncak acara Family Gathering Distributor Nasional Bgirl dan Viva.co menjadi salah satu momen manajemen dalam meluncurkan logo terbaru produk tersebut kepada para distributor di Villa Gardenia Cihideung Cisarua Kabupaten Bandung Barat Sabtu malam. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan manajemen dengan para keluarga distributor tersebut merupakan yang kedua kalinya. Salah satu tujuannya yakni untuk menjalin tali silaturahmi antara manajemen dan tim distributor. Suasana hangat dan kekeluargaan sangat terasa dalam kegiatan tersebut. Bgirl dan Viva.co merupakan brand produk lokal. Acara gathering tersebut dibuka dengan seminar serta pembekalan motivasi dengan mentor Reina Nasution. Selain itu, kegiatan pun dilanjutkan dengan meeting internal untuk membahas plan and action plan yang akan dilaksanakan. Sang owner dan founder Bgirl dan Viva.co, Dewi Rahmawati, menjelaskan inti dari acara tersebut yakni guna mempererat tali silaturahmi dan pengenalan logo baru di tahun ini. Jadi ini adalah event tahunannya kami, Bgirl dan Viva.co. Bgirl dan Viva.co adalah, saya ceritakan dulu ya mengenai brandnya. Bgirl dan Viva.co adalah produk fashion anak original Bandung yang kita sudah berdiri sekitar 1 tahun ya, 1 tahun sudah berjalan, dan kita memiliki banyak distributor di seluruh Indonesia gitu. Nah, ini adalah acara gathering ini sebagai silaturahmi. Distributor asal Banten, Yuniarti Utami, mengaku awal mula dirinya bisa tertarik dan serius terjun dan fokus menjadi distributor Bgirl dan Viva.co lantaran melihat keunikan desain produk dan motif fashion anak yang menurutnya beda dari yang lainnya, dan itu menjadi peluang yang sangat baik. Sebelumnya saya mengenal Viva.co dan Bgirl ini di Desember tahun 2018. Kebetulan saya melihat di sini ada keunikan dari desain produk Viva.co dan Bgirl, karena tidak saya temukan di produk-produk yang lain ya. Sang owner berharap brand lokal original Kota Kembang ini kedepannya dapat lebih melebarkan sayapnya tidak hanya di dalam negeri namun hingga ke mancanegara. Terlebih menurut Dewi, Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkenal produk fashionnya serta pencetak para pelaku industri fashion kreatif. Algi Muhammad Givari, Bandung TV. Oke, kalau sudah luar biasa berikutnya.